Ibu Ati kenapa? Saya dibawa suami saya. Oh, dibawa. Ya terus kenapa Ibu ketika suami usahanya lagi jatuh, terus lagi jualan bakso, kenapa pakai jalan-jalan alternatif kayak gini? Ya kan saya pengen kaya, Kang. Pengen kaya gimana? Pengen kaya, gak ada orang kaya instan kayak gini. Kalau kita pengen kaya, kerja usaha. Ketika bakso lagi diuji, gak laku. Minta ikhtiar sama Allah. Pengen. Terus Ibu di sini ditumpakin? Enggak. Oh. Saya gak ditumpakin. Jujur sama saya? Iya. Saya jujur. Oh, nggak ditumpakin? Nggak ditumpakin. Terus kerasanya gimana selama di sini seminggu? Saya kayak orang nggak sadar. Malah saya dibawa ke istana yang megah sekali. Istana yang megah gimana? Pokoknya kayak keraton. Oh, ada putri saya di situ? Ada. Ada ratu? Ada. Ada Ratu Kidul? Ada. Nyi Blorong kumpul. Terus dijanjiin apa sama Ratu Kidulnya? Saya suruh diikutin ritual. Oh, di sana? Di sana tuh. Ya terus kan nanti Ibu dicekek tuh, nanti mati. Mau lagi, mau kembali lagi ke sana, ke istana dia? Enggak. Saya menyesal banget, Kang. Ya, jangan kayak gitu. Parah aja. Bu, nanti sholat. Minta ampunan sama Allah. Suami tuh kasih nangis-nangis aja kehilangan Ibu. Ibu nanti dorong suaminya. Kasih semangat, kasih support. Walaupun usaha lagi seperti itu. Lagi iya, jatuh. Wajar, namanya usaha bisnis itu ada pasang surut. Ada enak, ada nggak enak jalanin. Iya, saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan Ibu Ati dan suami diberikan iya, kesuksesan, diberikan kebahagiaan. Pokoknya jangan sekali kayak lagi terjun kayak gini-gini. Nggak ada. Yang ada nanti kamu jadi budaknya setan, jadi budaknya siluman. Ya dan aja Ibu Ati, istighfar. Dia itu setan, dia siluman. Dia kedoknya aja itu Angling Dharma Kiai. Apa? Dia setan, dia siluman. Jangan percaya-percaya penampilan-penampilan kayak gitu. Ibu datang pada orang-orang yang tepat. Minta didoakan, doa, doa. Karena dengan kekuatan doa, doa itu bisa merubah takdir kita. Perbaiki sholatnya. Semakin sholat baik, insya Allah kehidupan Ibu akan lebih baik. Ibu sana ya, pulang, nanti ditungguin di mobil saya. Nanti tuh suami ada di sana, ya. Ibu jangan temuin lagi ya, ini, kan. Ya. Udah, di sini ya. Dulu, bentar. Yes. Kenapa kamu datang lagi ke sini? Ya.
Mana aja kamu? Ampun. Diam kamu. Kamu enggak waras. Kenapa saya bilang enggak waras? Situ yang enggak waras. Enggak usah teriak-teriak kamu. Santai aja, santai. Saya mau nyadarin kamu. Kamu juga kemasukan setan. Setan. Situ yang setan. Lah, apa yang masuki Pak Adin? Itu contohnya banget. Apa kah? Kamu ke sini. Kamu jangan mau diperintah-perintah sama dia. Masa kamu mau nyembahnya Ratu Kidul? Masa kamu mau nyembahnya Blorong? Kamu punya Tuhan tidak? Siapa yang menciptakan kamu? Kamu Islam? Iya. Kamu Muslim? Iya. Ketika kamu Muslim, cukup sholat saja. Kamu perbaiki sholat kamu. Iya. Semakin sholat kamu baik, insya Allah kehidupan kita, kamu akan lebih baik. Gak usah nyembah-nyembah dia. Gak usah minta-minta Blorong. Gak usah minta-minta sama jin. Iblis kamu nanti yang ada. Kamu sukses enggak kayak enggak yang ada. Kamu jadi siluman kamu. Tahu jadi siluman. Nah, sok ampun gak nih? Ampun. Ampun. Saya jebolin ke perutnya. Ya. Ampun. Muntahin sama mas katanya. Keluarin. Baca istighfar kamu. Baca istighfar. Terus. Baca syahadat lahir kamu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kamu sholat yang benar. Kamu jangan ikut-ikutin dia. Dia setan, dia siluman. Kamu perbaiki sholat saja. Allah Maha Kaya. Berharap 100% sama Allah. Kamu tidak akan pernah kecewa. Pergi kamu urus keluarga. Mudah-mudahan kamu diberikan kesuksesan, kebahagiaan. Keluar kamu. Kamu kesini mau ngapain lagi? Edan kamu, Kiai. Kamu yang edan mengganggu saya. Kamu itu lagi iblis. Senang-senang saya. Kamu iblis, kamu setan, kamu penjahat. Copot kamu... jubahnya, copot sorbannya kamu. Kamu yang iblis mengganggu kesenangan orang lain. Iblis apa kamu yang iblis? Saya yang iblis. Edan kamu. Kamu yang jangan macam-macam ya ngomong sama guru saya. Ya dia bukan guru kamu, dia setan, dia siluman. Guru saya ini orang sakti ini. Macam. Ini wanita-wanita kamu boleh jangan-jangan kamu tumpahkan kamu. Parah kamu. Itu kan urusan saya. Ya sekarang sudah urusan saya. Ibu hati kasihan kamu itu sampai dicekek-cekek, dibawa-bawa ke sana ke alam gaib kamu. Edan. Sama Blorong, sama Ratu Kidul. Kamu diapain kamu ditumbalin kamu? Saya memang saya bisa tumbalin itu. Ya kamu yang mau saya tumbalin sama saya. Mau saya cekek sama saya kamu. Oh, ya enak ya. Silahkan kamu bawa kamu. Keberanian kamu. Saya balik sama saya mejanya kamu. Nyari mati kamu sama guru saya. Kamu gak usah banyak bacot. Kamu pulang aja Ustad. Kamu yang kurang ajar sama guru saya ini. Ustad Solikin yang terhormat. Kamu pulang. Kamu sudah disumpel sama dia nih. Cuma mempaha sama... Kamu bokongnya jangan asal dia. Ngomong ya. Ya, ini guru saya ini. Kamu sudah ketagihan nih sama sakti. Orang sakti ini. Sama susunya dia kamu sudah ketagihan kamu jadi. Kamu ngomong jangan asal ya, asal ngomong. Asal jangan asal. Ya, kamu edan semuanya. Kamu yang edan. Kamu lah gitu. Jangan macam-macam guru saya. Apa kamu? Hah, pulang aja kamu. Lawan dulu muridnya. Pulang kamu. Daripada mau saya jotos kamu. Apa kamu berdiri? Kamu enggak terima. Saya tidak terima guru saya digituin. Ya saya juga gak terima itu buat digituin sama guru kamu. Itu ada perempuan ditumpahkan sama dia. Itu urusan guru saya. Mati tuh dia nanti. Keracunan. Itu urusan guru saya. Itu buat ritual. Ritual apa buat kamu? Buat persyaratan. Persyaratan apa? Buat pesugihan. Yeah.
Bangun kamu. Duduk. Oh, kamu gak waras kan? Hah? Saya waras, Pak. Edan kamu, Pak. Saya gak edan, Pak. Kalau kamu waras, kalau kamu gak edan, kamu tinggalin tempat ini, tempat setan ini, tempat siluman. Kamu pakai sarung, kamu dia siluman, kamu ikut-ikutin. Saya lagi. Hanya berbakti sama guru aja. Berbakti yang model apa? Eh? Berbakti itu yang benar caranya, bukan kayak gini. Saya hajarin semua nanti tuh. Saya pipil semuanya. Kemplangin sama saya. Iya, Pak. Gak waras kamu. Jangan-jangan kamu ikut ritual-ritual numpakin kamu. Enggak, Pak, enggak, Pak. Jangan bohong kamu. Enggak, Pak. Kamu punya istri kan? Hah? Iya, Pak, punya, Pak. Punya istri? Punya, Pak. Lah. Terus kamu numpakin kan? Ngaku saya, Mas. Hmm? Iya, Pak. Muntahin semua saja, keluarin terus, terus muntahin terus. Baca istighfar kamu. Baca syahadat lagi kamu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keluar kamu. Tinggalin tempat ini kamu. Keluar sini, ikut saya kamu. Keluar. Keluar. Hmm?
kamu gak waras, Ustaz. Kamu yang gak waras. Nih, ampun kan, Sob. Kamu saya sadarin kamu. Kamu Ustaz ngaji aja kamu di musola. Nih, ampun kan, nih. Kamu kembali kepada jalan yang benar. Kalau enggak saya matiin kamu. Mau tobat enggak kamu? Mau tobat enggak? Kalau enggak mau tobat saya gecek kamu. So, milih tobat, milih mati. Tobat. Atau mau jadi siluman kamu. Tobat. Ya kalau kamu lagi enggak waras, Ustaz. Kamu ditipuin aja sama dia. Dia kedoknya aja tuh kiai. Dia siluman, dia penyembahnya aja Ratu Kidul sama Blorong. Kamu muslim. Kamu punya Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha segala-galanya. Bukan malah sama si Blorong, si Ratu Kidul. Edan kamu. Istighfar kamu. Kamu jahat. Kamu jangan pernah bersekutu. Jangan pernah mempunyai teman jin. Huma yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Kamu berteman dengan setan. Kamu bocium surganya ini kamu enggak bakal dapat kamu. Edan kamu. Muntahin semua setannya. Keluarin. Muntahin. Baca istighfar kamu. Terus. Astagfirullahaladzim. Baca syahadat lagi kamu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bangun kamu, keluar. Kamu sholat aja yang benar. Tinggalin tempat ini. Ini adalah tempat setan, ini tempat siluman. Sini keluar kamu. Keluar Ustaz. Salam buat keluarga Ustaz. Anda lagi enggak benar Ustaz. Sholat yang benar Ustaz. Aduh, solikin. Kamu lagi suruling. Kamu suling ngundangin siapa kamu? Nyundangin dedemit kamu. Edan kamu. Tau edan kamu? Ya soak kamu. Parah kamu. Tau kan kamu parah. Edan. Mundain semua musetanya. Keluarin. Baca istighfar kamu. Astagfirullahaladzim. Baca syahadat lagi kamu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keluar kamu, tinggalin tempat ini. Keluar, bangun. Keluar. Berdiri kamu. Gak waras kamu. Kamu yang gak waras. Kamu gak yang gak waras. Saya ngeganggu-ganggu saya lagi senang-senang saya. Pengikut-pengikutnya sudah hilang semua. Kamu sudah sendirian. Tinggal kamu, nanti saya kubur di sepiteng. Oh. Udah berani ya nantang saya ya? Oh, berani Pak. Karena kamu setan, kamu siluman. Orang itu gak ada yang takut dengan saya. Itu semua takut, se. Takut semuanya. Saya gak takut. Ini Pak. Kok orang baru kemarin udah mau nantang saya? Saya gak takut. Oke. Saya kata, kalau mau nantang saya. Kutukan gunung ceramai semua akan turun. Suruh turun semua. Turun akan turun kandas. Kamu jangan cuma-cuma. Udah berani nantang. Nantang saya. Anak buah saya
Tunjukkan dulu. Suruh main. Mau turun semua. Silakan, suruh turun. Panggil semua. Hah? Turun kamu. Baru segitu udah. Ada lebih dari itu. Keluar. Mati tuh kamu, Pak. Bengek tuh kamu. Silakan. Kalau bisa mematikan saya. Masih betah. Saya tidak mau. Oh.
Mulai-mulai. Patahnya riset.